Kita di Masjid Al-Hakim, salah satu masjid terbaik di Bantul, Yogyakarta. Masjid baru. Peletakan batu pertama oleh Pak Alim yang sekarang jadi Bupati Bantul, diresmikan oleh Pak Walam ke-10. Masjid yang paling bersih. Anggarannya besar untuk kebersihan. Bagus, mewah. Belum lengkap rasanya kalau ke Jogja. Kita hidupin lampunya dulu. Ini tempat wudhu lantai 2. Belum lengkap kah rasanya kalau ke Jogja tapi belum mampir ke Masjid Al-Hakim. Terang. Terang banget. Kupahnya kupah kaca. Kekurangannya cuma satu, ini Masjid Al-Hakim belum ada mihrabnya. Rencana mihrabnya di situ pakai jati Jepara, rencana anggarannya itu 115 sampai 120 juta, belum ada. Kita nyalakan dulu jamnya. Ini jam bisa, jadwal sholat bisa, jadwal khotib, jadwal-jadwal ada di sini bisa. Terus kemudian untuk menampilkan CCTV yang ada di sana pojok. Ini Masjid Al-Hakim itu 3 lantai, ada mezzaninnya. Bagus, mewah. Cuman kurang satu, mihrabnya ini. Mikrobnya ini besok besar. Mungkin ke depan mimbarnya juga akan diganti yang lebih besar, lebih bagus. Pilarnya bagus. Terima kasih. Jangan lupa kalau ke Jogja mampir di Masjid Al-Hakim. Alamatnya di Jeruk Legi, Tegal Tandan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih.